Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Pantai Air Manis, di mana Pantai Air Manis ini mempunyai cerita yang melegenda di Sumatera Barat khususnya, di mana di sini terdapat batu Malipindang beserta kapal-kapalnya yang terdampar di sini. Kalau kita tahu sedikit ceritanya bahwa Malipindang ini adalah seorang laki-laki yang durhaka kepada ibu kandungnya, sehingga ibu kandungnya mengutuk Malipindang menjadi batu, dan batunya itu ada di sini di Pantai Air Manis. Jadi ikuti terus perjalanan kita hari ini, semoga bermanfaat. Dan yang belum melihat seperti apa batu Malipindang, yuk ikuti kami. Guys, hari ini kita sudah di pantainya, banyak pengunjung. Soalnya hari ini hari Sabtu, jadi sampai sore ini ramai terus. Jadi ikuti terus perjalanan kita hari ini. Let's go. Halo guys, hari ini kita sudah berada tepat berdiri kita ini berada di kapalnya Malipindang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi di sini masih sangat jelas seperti apa bentuk kapalnya. Di sini masih sangat jelas, di sini masih ada tali-tali kapalnya. Terus bentuk kapalnya semuanya di sini sangat jelas kelihatannya. Itu masih ada tali, kemudian ada kain di sebelah itu. Ya, jadi siapa ini? Di sini di Pantai Air Manis ini tempatnya Malipindang dikutuk oleh Tuhan, karena Malipindang tidak mengakui bahwa adanya ibunya. Nah, selanjutnya kita akan melihat langsung seperti apa batu Malipindang yang dikutuk oleh Tuhan. Jadi ini batu Malipindang masih asli yang ada di Sumatera Barat. Jadi di sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa Allah itu, kuasa Allah itu benar-benar nyata. Pelajarannya di sini, kita tidak boleh yang pertama melawan orang tua, kemudian menghormati orang tua, harus kita hormati orang tua. Pada hakikatnya surga itu ada di telapak kaki ibu kita. Jadi di Sumatera Barat ini membuktikan bahwa bagi siapa yang tidak mengaku ibunya, yang melawan sama ibunya, jadi Tuhan pasti akan membalasnya. Seperti ini Malipindang. Inilah tempatnya bagi teman-teman yang belum bisa melihat langsung juga, datang ke Sumatera Barat khususnya di Padang. Jadi tidak jauh dari pusat kota. Jadi alangkah baiknya supaya saudara-saudara bisa melihat langsung, datang aja guys, tidak apa-apa. Jadi untuk melihat ini ya, karena kapalnya masih sangat jelas terlihat. Oh, 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 oh
Wow, seru banget bos. Banyak kendaraan. Jadi di sini kita akan di ditawarkan kendaraan seperti ini. Jadi 1 jam sewanya 50.000. Bisa jalan-jalan sepuasnya kita di pantai ini dengan memakai motor seperti ini. Ya, jadi sangat seru banget. Sangat asik banget apabila kita hadir di Pantai Harum Manis. Ini cuma ada di Pantai Harum Manis. Sip. Perjalanan kita hari ini sangat asik, sangat menghibur. Namun sebelumnya ikuti kami terus karena masih ada tempat-tempat yang lebih asik lagi, khususnya yang ada di Sumatera Barat. Nah, yang paling penting jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan komennya. Itu yang paling penting. Komennya, subscribe-nya dan like-nya. Subscribe-nya, lonceng supaya tidak ketinggalan video-video yang menarik. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.